Baik, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, setiap manusia kita berusaha dan selalu berdoa kepada Allah. Usaha itu wajib bagi kita. Masalah berhasil adalah kita serahkan kepada Allah. Yang penting jangan menjadi orang yang pemalas. Karena apa? Ijhad wala taksal wala takun gofilan fanadamatul uqbali mayatakasalu. Berusahalah bersungguh-sungguh. Jangan menjadi orang pemalas. Karena apa? Bagi orang pemalas adalah penyesalan pada akhirnya. Apakah itu berniaga, berdagang, mungkin tadi kita nyatakan di awal, mungkin dia berdagang baju muslimah, atau berdagang baju yang dalam artian bukan panjang, silakan. Yang penting gunakanlah pada tempatnya. Ketika kita mungkin memakai baju yang tidak panjang seperti ini, dudukkan di kamar untuk bersama suami kita tercinta. Karena apa? Membagikan keluarga adalah selalu menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Warisan terindah dari orang tua kepada anaknya bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk jabatan, bukan dalam bentuk kasih sayang yang semu, tapi warisan dan kado terindah dari orang tua dan anaknya ketika anaknya bisa mendoakan orang tuanya. Dan doa dari anak tidak hanya dalam bentuk menengadahkan kanan tangan ke atas, tapi doa dari anak bisa jadi dalam bentuk ketika si anak punya usaha yang halal, usaha yang baik, usaha yang berkah, itu akan jadi amal jariah bagi orang tuanya yang sudah tidak ada. Maka PR kita orang tua adalah bagaimana membimbing anak, mengarahkan anak, sehingga suatu saat dia mandiri dengan usahanya, usahanya tidak hanya sekedar duniawi yang dicari, tapi usaha yang membahagiakan sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, ada sahabat Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ayul kasbi atyabu ya Rasulullah, kasab apa pencaharian rizki yang paling baik ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Sebaik-baik kasab adalah amalur rajuli biyadihi, pekerjaan kita, jasa kita, kemampuan kita, skill kita. Wa kullu bai'in mabrurin, dan perniagaan yang di dalamnya tidak ada ghasyun, tidak ada ghoror, dan la yukhalifu syar'Allah. Tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita punya skill, silakan skill kita disewakan kepada yang lain. Kalau mau kita lebih banyak dapatnya dengan cara kita perniagaan. Mudah-mudahan harta yang dimiliki, yang kita peroleh, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi sarana untuk kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah kita. Wa du'a silahul mukmin, dan doa itu adalah senjata orang mukmin, sedangkan upaya itu adalah bagian dari pasukannya untuk merealisasikan dari doa itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fattahu ya Razzaq ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-khayra 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika ya Allah minasy syarri 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sala bihi nabiyyuka wa 'abduka wa na'udzu mimma 'adza bihi nabiyyuka wa 'abduka Muhammadun sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa 'atiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa 'atiqadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya maghni ya fattahu ya razzaq. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubaraka wa 'alimna 'ilman nafi'an wa ihdina bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, kabul insya Allah. Baik, tanpa terasa selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Khalil Nafis, Ustaz Alul Mumtazah, Ustaz Zaki Mirza, dan Qori'ah kita Mimi Jamilah. Terima kasih juga semua jamaah yang sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru kita barokah buat kita semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, saatnya saya Ali untuk undur diri. Dan saya Ali Mustafa, sampai jumpa lagi di Cahaya Hati Indonesia berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah على ياسين حبيب الله تواصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تواصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهلِ البدرِ يا الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك.